What's up school fans, kita balik lagi di game highlights. Dan hari ini gue ada highlights dari final Jakarta Basketball Tournament 2023. Ini gamenya bener seru dan juga tegang sampai habis. Gamenya antara GSBC Jakarta melawan GMC Cirebon. Dan man, gue udah lama banget dengan teman Harits. Masih jago man, gila Harits, gue tunggu sih di IBL sih. Kayaknya wajib sih untuk naik ke IBL. Dan Harits banyak memori di Lokasari. Dia dulu main di UI, di sini juga ballin. Hari ini juga clutch banget with a couple of jumpers for GSBC Jakarta. So Harits juga hari ini memenangkan MVP, congratulations kepada dia. Dia sih benar-benar man, dia sih salah satu point guard yang non-pro tapi jago banget. Dan ada beberapa pemain GSBC lainnya, Kohale nomor 17 tadi juga memainkan role yang cukup penting juga di akhir-akhir untuk GSBC. Selain itu kalau dari GMC, of course Deo. Tadi Deo mencoba untuk membawa timnya untuk comeback di game kali ini, tapi they just fall short. Duta juga hari ini okay banget di quarter keempat mainnya untuk GMC. Dan memang hari ini belum waktunya mereka untuk bisa menjadi juara. So, sebelum kita mulai ke highlights hari ini, gue bilang thank you banget kepada Jakarta Basketball Tournament yang sudah mengundang gue untuk meliput game hari ini. Bener-bener gue happy banget bisa kesini dan juga ngeliat talent-talent KU kelompok umur 23 tahun ini. So, once again, thank you so much. Dan guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Please support video ini. Really appreciate everybody and enjoy the highlights. Kita sekarang udah di final Jakarta Basketball Tournament, GMC Cirebon melawan GSBC. Of course, ada Deo, ada Duta, tapi gue juga excited banget untuk nonton Harits. Oh my god, udah lama gak nonton Harits. Ini lu bekas timnas junior juga, point guard yang keren mainnya sih. Jadi very excited sih to watch tonight's game. Okay.
Winning him in the IBL, yo. For sementara masih di pinggir tim, dia berhasil skor 38-28. Berlagi dengan menghadapi Mos. Come on.
Yeah.